Hormat Buris, apa kabar? Doa gue selalu nyertain lu dan lu semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini gue mau ajak lu untuk membuat sesuatu yang di dalam istilah orang-orang film itu apa sih? Makeup artist ya? Tapi gue gak tahu namanya tepatnya apa, mua-mua ini atau apa begitu. Tapi yang pasti gue mau bikin sebuah efek luka, bisa di kaki, di tangan, ya kan, di wajah atau dimana-dimana, itu bengkak, keluar belatungnya. Nah, lu kan penasaran kan? Gue gak akan panjang lebarin lagi, karena kalau terlalu panjang, kasihan ceweknya, terlalu lebar juga kasihan cowoknya. Jadi, langsung aja, kita saksiin, kita pantau. Sama-sama. Kita akan bikin belatung yang ada di dalam luka ya. Ini bagian dari mua dari makeup artist, tapi ini namanya apa gue gak ngerti. Ini bagian kalau misal acting-acting. Yang kita perluin adalah plastisin atau lilin. Ya, ini ada penghapus, usahakan warna putih. Penghapus pensil. Warna hitam juga boleh. Ya. Ada tusuk gigi di sini. Terus ada ini pencapit atau catut di sini, ya. Terus kita siapkan juga spidol warna putih atau warna kuning boleh atau warna hitam juga boleh. Ini untuk kepentingannya. Jadi kalau yang penghapus pensil warna putih ini kita pakai yang hitam. Kalau untuk yang hitam kita pakai yang kuning atau putih, ya. Untuk belatungnya juga kita perlu kertas. Yuk, langkah pertama kita akan segera lakukan, kita siapkan plastisinnya di sini. Kita siapkan plastisinnya juga, cutter kalau diperlukan juga boleh kita pakai di sini, cutter yang memang diperlukan. Enggak jadi masalah juga. Kita ambil yang warna kuning. Kenapa warna kuning? Ini paling mendekati warna kulit. Karena kita akan usahakan sedikit bengkak di kulit itu. Ya. Dan bengkak menahun atau berbulan-bulan dan akan keluar belatungnya, gitu ya. Kakak tetap fokus ya, Kak. Kelihatan ya semua? Jelas enggak? Kelihatan jelas? Ini dia, ya. Ini kita siapin taruh sini kayak gitu dulu. Kita singkirin dulu. Ya, kita siapkan dulu, kita hapus dulu, dan yang kita perlukan ini di sini, Kak, yang jelas ya, Kak? Iya. Yang kita perlukan di sini adalah bekas penghapusannya nih. Nih dia nih, bekas-bekas gini yang kita perluin nih. Ini dia. Nih. Nih yang kayak begini yang kita perlukan. Nah, ini kita kalau boleh yang agak panjang-panjangan dikit. Nih, yang panjang-panjang begini. Ya, oke. Okay. Ini lihat, nah ya, fokus. Nah ini, ya, oke. Ini kita taruh dulu. Ini udah cukup. Saya akan pakai tangan dari anak saya ya. Mana sini tangannya kamu? Sini majuan sini. Diam. Sini sini diam. Sini ya. Ini kita ambil sedikit, kita potong aja deh biar enak. Ya udah deh ininya kan. Ya. Kita potong, kita ambil sedikit nih warna kulit kuningnya. Ini kita jelimit-jelimit apa namanya? Dibilangnya apa, Kak? Apa? Dipendekin. Kok dipendekin? Dipanjangin. Dibengebin ya, ya. Dibengebin. Ini kita taruh di sini, misalnya bengkaknya di sini, ya, misalnya nih. Ini kan warnanya warna kulit, nih seperti ini. Kita ratain dulu semuanya. Ya, kita ratakan di sini. Ya. Ini untuk main drama atau apa gitu. Nah, ini di sini. Ini kita ratain. Kelihatan gak, Kak? Iya. Jelas ya? Nemplay. Ini di sini, ya. Sini dikit.
Nah, ini begini. Tangannya dibuka dong jarinya. Nah, udah. Lemes aja, lemes. Oke, nah di sini fungsi dari tusuk gigi. Nih ya, kita lihat ya. Ini kita bolongin di sini. Enggak. Orang lilinnya kan ditusuk di kedalaman. Nah ya, lilinnya nih. Tapi mana sih? Enggak. Mana? Dari dekat kak, coba kak lihat kak. Ini bolong-bolong nih kak. Lobang-lobang nih, kelihatan tuh. Jangan sampai ngeblur kak. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ngeblur nggak? Dikit aja. Jangan ngeblur. Nih ya. Kita bikin banyak nih. Nah ini kayak bengkok gitu ya. Ini kayak ini. Ini lubangnya gede nih. Sini juga nih. Mungkin akan banyak nih. Nyusap. Jelas gak kak? Jelas. Nyusap. Bilang itu mulu kamu. Nyontek. Jelas ya? Iya. Apa nih? Ya terus kak, jangan goyang-goyang kak, jangan sampai ngeblur ya. Iya. Ini ada pisang. Ada telur. Ada pisang. Ada ketek. Nah ini seperti ini kira-kira. Cukup mengerikan ya. Modelnya ini penyakitnya seperti ini. Nah, ini di sini kita hitamin dikit. Nih, coba jangan sampai ngeblur, Kak. Nih ya. Ini lubang-lubangnya kita hitamin. Kelihatan? Ini kayaknya penyakit virus corona. Ya. Ini lihat. Ya, serem nggak? Ya, kelihatan kak? Iya. Oke, jangan sampai ngeblur. Jangan sampai ngeblur ya. Lebih deket lagi. Jangan sampai ngeblur. Lebih deket lagi. Nah, ya kita usahakan kita samarkan. Luar biasa sekali. Ini kita tambahin lagi kalau masih kurang. Di sini kayaknya kurang nih. Tapi di situ tuh. Ya, di sini kurang. Yang kosong. Mana sini? Ada sih, ada sini. Sini. Nah, kita ini, jangan sampai salah, Kak ya. Nah, sini kita lihat. Nah, ini dia. Ini kita ambil dari bekas sisaan penghapus tadi. Kita taruh di sini. Dan nah tuh belatungnya tuh. Nah ini kita hitam-hitamin sedikit nih di palanya nih ya, jangan sampai ngeblur kak. Pala ini kita hitam-hitamin nih biar kelihatan ada mata-matanya. Itu mata-mata, mata dari belatungnya itu gitu. Kita kamisnya capek. Kita perlu banyak nih yang panjang-panjang.
Yang jelas kak ya. Diam dong, tangan kamu diam dong. Ya, ini kayak hitam-hitamnya mata-matanya. Itu ya. Ini mengerikan sekali. Nah, sebegini dan coba ambil dari dekat kak ya, jangan sampai ngeblur. Oke, mantap, terima kasih yang udah nyaksiin, jangan lupa subscribe, like, share dan juga komen Said MC Vlog ini. Terima kasih, ini borokan dengan belatung, terima kasih.